Pemirsa, jembatan desa sepanjang 14 meter di Kabupaten Tangerang, Banten ambruk usai dilintasi mobil. Akibat ambruknya jembatan, warga harus mencari jalan alternatif yang lebih jauh untuk beraktivitas. Detik-detik jembatan di Desa Pengadegan, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten yang ambruk terekam kamera warga. Jembatan sepanjang 14 meter dengan lebar 2,5 meter ini runtuh setelah dilindas 3 mobil. Menurut warga, kondisi jembatan memang sudah dalam kondisi rusak. Jembatan sempat diperbaiki secara swadaya, namun karena keterbatasan biaya, membuat perbaikan tidak maksimal. Jembatan ambruk diduga akibat rangka jembatan yang sudah lapuk termakan usia, sehingga tidak kuat menahan beban saat dilintasi kendaraan roda 4. Sementara dampak ambruknya jembatan, warga harus mencari jalan alternatif yang jaraknya relatif lebih jauh. Pak, untuk penyebabnya sendiri apa sih Pak yang Bapak tahu Pak itu? Ya itu mah udah tua aja katanya. Saya mungkin saya juga sebelum lahir ini udah ada gitu. Ya itulah, ini sangat penting sekali untuk jalur istilahnya masyarakat lewat sini lalu lintas ya gitu. Ini jalan utama, benar-benar jalan-jalan utama. Warga berharap instansi terkait dapat memperbaiki kembali jembatan agar aktivitas sehari-hari warga bisa kembali berjalan seperti biasa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.